Yang Berhormat, menjawab tuntutan kami di pihak kerajaan, sebenarnya apakah halang-halangan yang ada untuk pembelian produk tempatan ini, hadirin sekalian? Tuan Yang Dipertua Dewan, halangan-halangan yang ada pada produk tempatan ini adalah apabila dia tidak ampuh dalam menangani faktor penyusutan kemerosotan nilai global, Tuan Yang Dipertua, nilai ringgit kita. Dalam keadaan nilai ringgit kita bermasalah, kita mempunyai pembelian produk tempatan, namun faktor ini tidak ampuh dalam menangani perkara tersebut. Itu hujah saya akan saya ceritakan. Begini Tuan Yang Dipertua, dalam hujah ini akan saya ceritakan kepada anda bagaimana keadaan tidak benar pembelian produk tempatan mempunyai keupayaan dalam meningkatkan nilai ringgit Malaysia. Secara teori ekonominya Tuan Yang Dipertua, apabila berlakunya pembelian produk tempatan, ya, ia menyumbang kepada pendapatan negara, menggalakkan sektor industri kecil dan sederhana, merancakkan peredaran kitaran ekonomi domestik dan seterusnya mengurangkan aliran wang keluar negara. Namun Tuan Yang Dipertua, saya akan tunjukkan berapa masalahnya konsep ini di akhirnya. Kerana Tuan Yang Dipertua, realiti hubungan pembelian produk tempatan serta keadaan apa Tuan Yang Dipertua, peningkatan nilai ringgit adalah bersifat songsang. Walaupun berlaku pertambahan pembelian produk tempatan, namun masih tidak berjaya untuk menangkis punca dominan kejatuhan nilai mata wang global seperti kejatuhan harga minyak, Tuan Yang Dipertua. Kajian kes pertama saya tunjukkan kepada anda. Menurut laporan suku pertama dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2016 menunjukkan penyusutan nilai ringgit kita berlaku dari RM4.109 kepada RM4.412 per dolar, Tuan Yang Dipertua. Dan apakah keadaan ini, Tuan Yang Dipertua? Dari kacamata ekonomi, penurunan 0.3 ini adalah satu angka signifikan dan memberi impak yang besar pada pasaran semasa. Justru, galakan kerajaan pada hari ini kepada rakyat menggiatkan penglibatan dalam pembelian barangan tempatan melalui beberapa penganjuran siri karnival jualan barangan tempatan di seluruh negara, dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, dikerjasamakan dengan Kementerian Pelancongan, Tuan Yang Dipertua. Contoh pertama, karnival jualan awal tahun bertemakan kempen Belilah Barang Malaysia. Mac hingga April kita jalankan. Karnival jualan Mega Satu Malaysia kita jalankan bulan Mei hingga bulan Ogos. Dan yang ketiga, jualan akhir tahun Satu Malaysia Oktober hingga Disember. Ya, warga Dewan Yang Bersidang sekalian, pada dasarnya ia membawa hasil. Pembelian barang tempatan ini meningkatkan hasil pendapatan negara apabila perolehan lebih daripada RM2.7 bilion Malaysia, dan peratusan peredaran ringgit domestik juga berlaku dan meningkatkan kekukuhan rizab kita sebanyak 21.87%. Pun begitu Tuan Yang Dipertua, pada suku pertama 2017, warga Dewan sekalian, menunjukkan nilai ringgit kita tidak meningkat. Malah Tuan Yang Dipertua menurun 0.1, iaitu berada pada tingkat 4.512. Persoalannya, mengapa keadaan begini terjadi? Sebabnya warga Dewan sekalian, hasil manfaat pembelian produk tempatan tidak cukup ampuh untuk menangkis faktor penyumbang kemerosotan nilai ringgit kita. Analisis pangkalan data Global Findex, harga minyak global yang mengalami kejatuhan sehingga $45 setong Amerika Syarikat, Tuan Yang Dipertua, pada suku keempat 2016 dan 3 bulan pertama 2017 telah mengganggu asas fiskal ekonomi kerana kerajaan mengalami susutan pendapatan. Dan akhirnya tindakan kita menggalakkan kempen Belilah Barang Malaysia, pembelian barangan tempatan dan sebagainya tidak berkesan dan efektif dalam menangani perkara tersebut. Betullah kata peribahasa kita, Tuan Yang Dipertua, kalau secupak tidak akan jadi segantang. Maka Tuan Yang Dipertua, dua paksi hujah saya berdiri pada hari ini. Pembelian barangan tidak ampuh dalam tangani faktor penyumbang kemerosotan nilai ringgit. Dan yang kedua, sekalipun wujud galakan pembelian barangan tempatan, kaedah ini gagal dalam meningkatkan nilai ringgit Malaysia. Maka saya mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada pembangkang kedua Yang Berhormat Wan Muizzuddin Nawawi bin Wan Anwar atas hujah-hujah yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan dengan menjemput menteri ketiga dari pihak kerajaan Yang Berhormat Muhammad Hazim bin Muhammad Lip untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan. Warga Dewan Yang Bersidang,
Kerana saya cinta akan produk tempatan, maka saya yakin usul wajar diterima seisi dewan. Sebelum itu, terima kasih Boy Arif Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan seperjuangan perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang dan seterusnya seluruh warga dewan yang bersidang, ramai nampaknya yang bersidang. Terima kasih kerana sudi melapangkan masa. Baiklah Tuan Yang Dipertua, bertindak selaku yang ketiga di meja perwakilan kerajaan, tetap berdiri teguh dalam menyokong gagasan usul Perdana Menteri iaitu pembelian produk tempatan meningkatkan nilai ringgit Malaysia, hadirin dan hadirat. Berlandaskan pendirian kami selaku pihak kerajaan, betapa kami yakin lagi percaya faedah-faedah pembelian produk tempatan sehingga mampu meningkatkan nilai ringgit Malaysia, warga dewan yang mulia. Baiklah, lazim perdebatan selaku yang ketiga di meja kerajaan, ayuh kita analisis kembali apakah sebenarnya masalah terbesar yang telah dilakukan oleh perwakilan pembangkang seawal perdebatan berlangsung, hadirin dan hadirat. Pada hari ini, warga dewan yang mulia, masalah terbesar timbul apabila pada hari ini mereka tidak bersemuka dengan kami di perwakilan kerajaan, hadirin dan mulia. Pada hari ini, selaku perwakilan pembangkang yang baik, sepatutnya mereka tunjukkan kekangan-kekangan yang ada dalam pembelian produk tempatan segi tidak meningkatkan nilai ringgit Malaysia, warga dewan yang mulia. Namun sayang beribu kali sayang, apabila pada hari ini mereka tunjukkan kelemahan-kelemahan metod warga dewan yang mulia, langsung tidak bercerita mengenai pembelian, hadirin dan mulia. Itu yang pertama. Yang keduanya pada hari ini, apabila mereka tidak membidas ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri, maksudnya pada hari ini kita perlu sealiran warga dewan yang mulia. Yang mana pada hari ini Perdana Menteri telah menetapkan ciri-ciri pembelian produk tempatan, melihatkan kepada yang pertama, memenuhi keperluan pengguna dunia, dan yang kedua, mendapat permintaan yang banyak, hadirin yang mulia. Yang akhirnya pada hari ini, kita lihat memenuhi ciri-ciri meningkatkan nilai ringgit Malaysia, warga dewan yang mulia, melihatkan kepada yang pertama, aliran duit dalam negara, dan yang kedua, jumlah ekspor dan import, hadirin dan hadirat. Dan pada hari ini, warga dewan yang mulia, apabila perwakilan pembangkang pada hari tidak membidas sektor pertanian dan automobil yang telah dibangkitkan dalam pendefinisian yang amat berhormat Perdana Menteri, hadirin dan hadirat. Maknanya pada hari ini, perwakilan pembangkang sepatutnya menunjukkan apakah kekangan-kekangan yang ada dalam pembelian produk tempatan ini berlandaskan sektor pertanian dan automobil, namun mereka gagal untuk membuktikan lagi sekali, hadirin dan hadirat. Sebelum itu, ia dipersilakan. Jadi yang berhormat, perdebatan kita pada hari ini pada ciri-ciri barang tempatan atau keadaan peningkatan atau penurunan nilai ringgit. Yang berhormat, apabila kita dapat memenuhi ciri-ciri dalam pembelian produk tempatan, itulah ciri-ciri yang dapat meningkatkan nilai ringgit Malaysia, warga dewan yang mulia. Kami tunjukkan kepada anda semua melalui ciri yang pertama, melalui produk tempatan, iaitu memenuhi keperluan pengguna dunia, warga dewan yang mulia, yang mana memenuhi ciri-ciri meningkatkan nilai ringgit Malaysia, iaitu aliran duit dalam negara, dan ciri yang kedua, mendapat permintaan yang banyak, memenuhi ciri yang kedua, iaitu jumlah ekspor dan import negara, warga dewan yang mulia. Selesai masalah terbesar, ayuh kita lihat hujah kedua di perwakilan pembangkang, iaitu ketidakapuhan pembelian produk domestik, warga dewan yang mulia. Pada hari ini, saya kira hujah ini bukanlah hujah yang baik, warga dewan yang mulia. Kerana pada hari tiada kesan akhir yang mereka tunjukkan di perwakilan pembangkang, warga dewan yang mulia. Kata mereka ada galakkan kempen dan sebagainya. Namun tidak tunjukkan pada hari ini adakah kempen itu mendapat sambutan ataupun tidak, warga dewan yang mulia. Itu yang menjadi tanda tanya di perwakilan kerajaan. Sepatutnya mereka di perwakilan pembangkang buktikan kepada seisi dewan adakah kempen-kempen yang telah dijalankan ini mendapat sambutan ataupun tidak untuk kita nilai. Pada hari ini, nilai mata wang ringgit Malaysia mampu untuk ditingkatkan ataupun tidak menerusi pembelian produk tempatan yang mereka angkat di meja perdebatan pada hari ini, warga dewan yang mulia. Pada hari ini, dalam hujah kedua pula pada hari ini, mereka juga ada mencerita mengenai penurunan
kejatuhan harga minyak warga Dewan Yang Mulia. Saya kira pada hari ini, hujah ini tidak selari dengan pendirian mereka warga Dewan Yang Mulia. Kata mereka, mereka ingin tunjukkan kelemahan-kelemahan metod warga Dewan Yang Mulia. Namun pada hari ini, langsung mereka tidak tunjukkan metod-metod apakah yang lemah di dalam industri minyak pada hari ini warga Dewan Yang Mulia. Langsung mereka tidak buktikan di perwakilan pembangkang buat kalian terakhir. Ya, dipersilakan. Ya, Boman, keadaan metod yang lemah apabila barang-barangan tempatan kita sudah pun dibeli tetapi ia tidak mampu untuk meningkatkan nilai dan juga mata wang negara. Dan faktor-faktor lain juga tidak mampu untuk menafikan perkara tersebut. Itulah keadaan metod yang lemah. Tunjukkanlah faktor-faktor lain tidak mampu untuk meningkatkan ekonomi negara, warga Dewan Mulia. Itu yang mereka cuba untuk menggelapkan dalam dewan perdebatan. Pada hari ini, hadirin yang mulia gagal untuk dibuktikan oleh perwakilan pembangkang, hadirin dan hadirat. Hujah pertama, berteraskan kata kunci penyusutan nilai ringgit Malaysia hadirin yang mulia. Sekali lagi warga Dewan Yang Mulia tidak berlandaskan pendirian mereka selaku pihak pembangkang. Ingin menunjukkan kelemahan-kelemahan metod katanya hadirin yang mulia. Namun kelemahan metod apakah yang mereka bawa di dalam hujah pertama ini langsung tidak diceritakan dengan jelas hadirin yang mulia. Dalam hujah pertama mereka ada bercerita mengenai 1965 ini berlaku penyusutan ekonomi hadirin yang mulia. Sedar ataupun tidak, penyusutan ekonomi ini telah diselesaikan melalui dasar ekonomi baru warga Dewan Yang Mulia, yang mana pada hari dalam dasar ekonomi negara itu telah mengandungi dua perkara. Yang pertama, menggalakkan perbelanjaan pengguna dalam negara, dan yang kedua, hadkan pengaliran wang ke luar negara warga Dewan Yang Mulia. Melalui kedua-dua ciri ini, negara kita masih mempunyai nilai ringgit yang stabil hadirin sekalian. Itu yang mereka cuba untuk menggelapkan mata seisi Dewan pada hari ini, Tuan Yang Dipertua. Sudah cukup kota yang berhormat, sila duduk. Pada hari ini warga Dewan Yang Mulia, kesan akhir mereka cukup mudah pada hari ini. Mereka kata apabila penyusutan ringgit di Malaysia ini berkurang, pembeli tak nak beli warga Dewan Yang Mulia produk tempatan di negara kita. Berakhir pada hari ini warga Dewan Mulia, tunjukkanlah kepada seisi Dewan statistik yang statistik di mana pada hari ini pelancong tidak mahu untuk membeli produk tempatan di negara kita warga Dewan Yang Mulia. Namun mereka tidak tunjukkan statistik mahupun kajian yang telah dilakukan oleh mana-mana pihak warga Dewan Yang Mulia. Kesalahan di perwakilan kerajaan menerusi hujah pertama hadirin dan hadirat. Berbeza dengan kami selaku perwakilan kerajaan, kami buktikan kepada anda semua faedah-faedah pembelian produk tempatan sehingga mampu meningkatkan nilai ringgit Malaysia warga Dewan Yang Mulia. Hujah pertama, kami tunjukkan ciri-ciri produk tempatan yang mana pada hari ini memenuhi keperluan masyarakat yang memberi impak positif terhadap ciri yang kedua di mana meningkatkan produk meningkatkan nilai ringgit Malaysia, iaitu terhadap aliran duit dalam negara warga Dewan Yang Mulia. Hujah pertama. Hujah kedua, kami tunjukkan ciri mendapat permintaan yang banyak ini sehingga dapat meningkatkan nilai ringgit Malaysia menerusi jumlah ekspor dan import negara warga Dewan Yang Mulia. Melalui kedua-dua hujah inilah yang kami buktikan di dalam dalam perdebatan mampu meningkatkan nilai ringgit Malaysia menerusi pembelian produk tempatan. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Begitulah tadi hujah-hujah yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Muhammad Hazim bin Muhammad Lip. Terima kasih diucapkan atas hujah-hujah yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, seterusnya dijemput pembangkang ketiga dari pihak pembangkang, Yang Berhormat Muhammad Luqman bin Ismail Zawawi, untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Speaker, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, warga Dewan sekalian. Baiklah, melihat perwakilan kerajaan, saya cukup teruja. Tetapi, timbang tara perdebatan pada hari ini bukan berpasakkan keterujaan hadirin, tetapi pada perangkaan. Ini masalah
perwakilan kerajaan. Baiklah, melunaskan tanggungjawab pada hari ini, kita mulakan dengan melihat masalah-masalah hujah menteri ketiga di seberang sana.